Dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang biasa kita jumpa, suatu ayat yang ujung pada ayat tu Allah sebut fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim, mereka tidak takut waktu orang lain semua takut, wala hum yahzanun, mereka tidak duka cita sewaktu orang lain berduka cita. Dalam Quran ada 11 ayat yang Allah Ta'ala ulang perkataan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Daripada 11 ayat ini, 6 ayat duduk dalam suratul Baqarah. Jadi apa yang penting kepada kita, kita hidup ni kita takut, hidup dengan penuh ketakutan. Satu hari waktu Nabi SAW ziarah sahabat ni yang sedang sakit, Nabi tanya dia, bagaimana keadaan kamu wahai Zubair? Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ni di antara dua benda, takut dan harap. Takut kalau-kalau Allah tak ampun dosa, takut kalau-kalau Allah Ta'ala tidak terima amal ibadah kita, takut kalau-kalau Allah Ta'ala tidak tengok kita di akhirat, takut kalau-kalau Allah tak ampun dosa kita. Ni takut, sentiasa takut. Kita ibadah ni pun takut. Takut sembahyang kita tak sempurna, bacaan kita tak sempurna, amal ibadah kita tak sempurna. Sentiasa takut, bukan takut dengan makhluk, tapi takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, harap. Harap-harap walaupun tak sempurna, Tuhan terimalah main ibadah kita. Harap-harap Allah ampunlah dosa-dosa kita. Harap-harap Allah Ta'ala sayangi kita. Harap-harap Allah Ta'ala tengok kita. Lalu kata Nabi, tidak ada mana-mana manusia bila berimpun dua sifat dalam hatinya pada satu waktu, takut dan harap, nescaya Allah Ta'ala akan elak apa yang ditakut dan Allah bagi apa yang diharap. Kita ni memang kita hidup setiasa hidup, dua sifat ni tak boleh lari daripada hati kita, takut dan harap. Jadi oleh kerana itu, hidup di atas hukum Allah Subhanahu Taala ialah hidup untuk mendapat redha Allah. Kerana bila Allah redha kepada kita, maka Allah ambil alih untuk jaga kita, bukan lagi kita. Tak payah kita duduk sibuk-sibuk nak jaga diri kita. Memadai Allah Taala mengambil alih, tetapi itu sampai tahap keyakinan. Keyakinan, sebab yakin ni dia tak sama. Yakin ni, satu hari datang seorang badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendakwa dia seorang mukmin. Ya Rasulullah, aku seorang mukmin. Allah Taala tu ayat Quran mencerita tentang peristiwa tersebut. Waqalatil a'rabu amanna. Maka berkatalah seorang Arabi. Arabi ni orang badui, orang tak mengaji, orang kampung biasa. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku seorang mukmin. Wa qalatil arabu amanna kullam tu'minu. Nabi SAW suruh badui itu kata, katalah saya, jangan kata kamu orang mukmin, tapi katalah kamu seorang muslim. Walakin qulu aslamna, tapi katalah saya seorang muslim. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, kerana iman tidak menyerap dalam hati. Iman ni tuan sekalian, dia rendah sekali. Tahap kita ialah seorang muslim. Naik pada muslim dipanggil mukmin. Naik pada mukmin muttaqin. Muttaqin ataupun disebut sebagai golongan siddiqin. Naik pada golongan siddiqin ni ialah golongan awliya illahil alamin. Kemudian al-anbiya, kemudian al-mursalin. Paling tinggi sekali rasul-rasul. Rasul-rasul paling tinggi. Rasul Allah pilih, bukan kita yang pilih. Allah Taala pilih. Nabi-nabi dengan rasul-rasul beza jauh langit bumi. Rasul dapat wahyu daripada Allah Ta'ala untuk diri dia, rasul untuk umat dia, dia wajib menyampaikan. Jadi kita ni duduk tahap bawah sekali ni, baru seorang Islam baru. Maka orang Islam tu kadang-kadang ada Islam yang fasik, ada Islam yang durhaka pada Allah Ta'ala, yang tidak soleh, dan ada orang Islam yang sangat baik. Maka kan itu iman kita, sifat iman kita ni yazid wa yanqus. Ada masa iman kita naik tinggi, ada masa turun sungguh-sungguh.